situ ya. لكن كمقبرة لا غير تما يا دواني بضعون نقلل يا يا بدو عايز يسار سكاري راي اها فوتو برسمة برت مكاني بابا بليز لا اوكي انا ما وصلت خفيف صبر صبر بليز اجين sangat memuaskan sekali dan jadwal-jadwal sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan juga tentunya kami juga terima kasih sekali kepada Sindu Wisata yang telah memberikan pelayanan yang cukup yang baik dan nanti bisa tentunya bisa disebarluaskan, kita sebarluaskan ke Mas jamaah-jamaah lain yang ada di Indonesia dan tentunya di masjid di Ibrahim ini sangat mengesankan sekali dan mengharukan sekali bahwa kita subhanallah bahwa kita telah sampai di tapak silas yang bersejarah di nabi-nabi umat Islam di Indonesia tentunya nanti bisa berkunjung di makam-makam Nabi yang lainnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Selasa kami berkunjung ke Masjid Ibrahim Al-Khalil yaitu di Hebron. Dan alhamdulillah kita walaupun
dalam kesulitan karena checkpointnya sangat ketat dan harus jalan kaki yang agak jauh karena mobil tidak bisa parkir yang dekat. Alhamdulillah kami bisa masuk. Di sini ada kubur Nabi Ibrahim, ada istri beliau Sarah, ada anak beliau Nabi Ishak dan istrinya Ribka, yang mana kita bisa juga melihat tadi bagaimana tempat meletakkan minyak zaitun di dalam gua, karena sebenarnya kuburan Nabi itu bukan di makam. Makam itu hanya simbol, ya. Tapi kuburannya yang di bawah gua tadi itu yang ada api tadi yang nyala, yaitu minyak zaitun, setelah kuburan-kuburan para Nabi ini berada. Nah, itu aja yang saya sampaikan.